Jangan pernah engkau jatuh karena mengejar seseorang. Allah gak pernah salah. Allah antarkan dulu, saya pernah dikecewakan sama seseorang. Oh, buat saya belajar bahwa saya gak boleh kayak gitu. Makasih ya Allah sudah dikenalkan perasaan. Allah ajarkan kita kemudian dikhianati sama seseorang. Makasih ya Allah, kau ajarkan kepadaku bagaimana artinya kesetiaan. Allah hujamkan kepada kita kesedihan demi kesedihan, untuk kemudian terima kasih ya Allah, kau bagaimana kau tulus mengajarkanku tentang arti kebahagiaan. Allah tidak pernah berhenti mengajar hambanya, terutama untuk apa? Untuk senantiasa memperindah hati kita. Aku tidak memintamu untuk bertahan, aku hanya memintamu untuk bertahan. Kembali kepada Allah.